Baik pemirsa, terima kasih, kita akan lanjutkan kembali tabik akbar kita kali ini dengan tema antara usaha dan pertolongan Allah. Sekali lagi, antara usaha dan pertolongan Allah. Dalam kita berusaha, kita tidak bisa mengharapkan diri kita yang sangat terbatas dengan logika-logika yang sangat terbatas. Ternyata dalam usaha kita ada kehadiran Allah di situ, ada campur tangan Allah di situ. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Anfal 53 yang intinya bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mereka tidak merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Pada topik bahasan kita yang terakhir ini, kita akan membahas, barangkali ayat ini sudah sering kita dengarkan pada jemaah tabligh, kemudian di sholat Jumat, pada pengajian-pengajian, setiap ustadz selalu mengawali ini, kalau kita hidupnya seperti ini maka kita harus berdoa. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Banyak sekali orang yang berdoa, berusaha, kemudian yang ternyata muncul di hadapannya adalah tidak seperti yang dia harapkan. Disinilah pentingnya kita merenungkan ayat Allah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan merubah. Berubah seperti apa? Bukankah banyak dari kita yang mencoba berusaha sudah berubah? Katakanlah kita saat ini tidak punya duit, kemudian kita berdoa, kita berusaha, besoknya lagi segitu-segitu saja. Nah, pertanyaannya, sesungguhnya berubah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Silakan, Habib. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara, terima kasih Ustaz Agung. Kita lanjutkan lagi, kita perjelas bahwa makna daripada ayat itu lebih dalam lagi daripada yang kita pahami selama ini, bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Maksud dari ayat itu adalah ketika kaum itu ingin mengubah mereka diri, keadaan diri mereka, maka saat itulah Allah ingin sudah ingin mengubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Maksa maknanya, jika kaum itu sudah ingin mengubah dirinya, maka maknanya Allah ingin mengubah keadaannya. Namun terkadang di tengah-tengah antara siapnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah satu kaum atau satu orang yang berdoa, ia telah terlanjur putus asa. Allah tidak menyukai orang-orang yang putus asa. Maka putuslah harapan dia kepada Allah, maka putuslah rahasia anugerah yang semestinya ia dapatkan. Kenapa? Karena ia patah harapan di tengah-tengah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, oleh sebab itu kalau kita berharap kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan lainnya, ketika salah seorang jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir sudah puluhan ribu tahun ini terus di dalam neraka, sampai ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, keluarkan aku dari api neraka saja cukup." Tuh. Ini hadis ini mengajari kita supaya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan ia dari neraka, tapi ia di situ. Kan mintanya segitu. Ia melihat neraka itu wajahnya hangus, melihatnya aja hangus wajahnya. Ya, doa lagi. Wahai Allah, wajahku menghadap neraka, wajahku angus. Aku ingin wajahku dihadapkan ke surga. Allah tanya, "Hambaku, masih ada permintaan lain? Ada yang mau kau minta lagi?" "Tidak, wahai Allah, cukup sudah. Palingkan wajahku ke surga, enggak usah masuk surga. Cukup melihat surga aja. Jangan melihat neraka." "Janji, tidak minta lagi." "Tidak, wahai Allah, janji." Ia menghadap ke sorga. Lihat sorga, pancing. Ya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya di dalam sorga. Mau. Minta lagi sama Allah. "Ya Allah, aku minta, memang aku orang yang terakhir keluar dari neraka, aku tahu dah. Yang paling dablek kasarnya gitu.
Udah paling jahatnya orang keluar terakhir dari neraka. Aku gak minta masuk surga, cuman pengen deket ke pintu surga. Gak masuk. Benar hambaku, sudah dua kali kau langgar janjimu. Sekarang ini kali yang ketiga, mau minta apa lagi sudah ini? Enggak, wahai Allah, cukup, betul, betul. Didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Enggak sabar. Padahal udah janji sama Allah. Minta lagi. Ya Allah, bisa enggak aku masuk surga? Akhirnya pengen masuk juga. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, hambaku, kau sudah tiga kali berjanji padaku untuk minta, tidak minta lebih dari ini. Maka bagaimana kau mengingkari janjimu? Ya Allah, enggak tahan. La taj'alni ashqa khalqik. Jangan kau jadikan aku hambamu yang paling buruk nasibnya. Masuklah hambaku ke surga. Silakan masuk ke surga. Sampai di pintu surga ditahan sama malaikat. Ini betul hadis, sahih riwayatnya. Mau ke mana? Sudah penuh. Balik pada Allah. Ya Allah, surga udah penuh. Kata Allah, balik, masuk surga. Sampai di surga dikasih tahu, kata malaikat, udah penuh, enggak dengar. Enggak ada tempat. Balik lagi pada Allah. Allah katakan, masuk ke surga. Rabbi takhtazibi. Wahai Allah, engkau sekarang mengolok-olokku. Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan tadi ngolok-olok Allah. Terus minta lagi, minta lagi, janji enggak minta lagi, janji enggak minta lagi, minta lagi, minta lagi. Sekarang dibalas oleh Allah. Ayo masuk surga, dibilangin penuh. Balik lagi ke Allah. Minta lagi sama Allah, balik lagi, dibilangin penuh. Kali yang ketiga ngomel nih hamba nih. Ya Allah, engkau menghinaku, memperolokku. Masya Allah. Berbuat begitu kepada Allah, inilah maha lemah lembutnya Allah. Allah SWT berkata, abdi taman, hambaku, ayo sekarang kalian, kau berangan-angan, mau yang kayak apa? Maka setelah ia berangan-angan, sudah kau mendapatkan 10 kali lebih besar dari yang kau angan-angankan. Masuk ke dalam surga, kau mendapat 10 kali lebih besar dari dunia dan segala isinya. Saat mengucapkan ini, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sendiri tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya daripada tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita kalau doa jangan tanggung-tanggung. Kita minta sebanyak-banyaknya, nanti diberikan, karena Allah SWT itu maha luas pemberiannya dan maha mampu memberi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kejadian kisah nyata diriwayatkan di dalam kutubut tarikh. Ada seorang kaya raya bangsawan di masa lalu, kalau dia sedang sumpek, dia gundah dengan usahanya, dengan permasalahannya, dia keluar tengah malam, pulang udah dekat subuh, sudah cerah, tenang, gak sumpek lagi dengan permasalahan-permasalahannya. Selalu begitu. Kalau dia usahanya kena masalah, dia keluar tengah malam, pulang sudah dekat mau hampir subuh, sudah cerah, tenang. Ini akhirnya lama-lama istrinya curiga. Ya bu ya, ini kemana nih? Lagi sumpek keluar, pulang cerah, jangan-jangan, jangan-jangan ini. Akhirnya suruh anaknya, nak, coba ikuti bapakmu. Kok lagi sumpek dia pasti keluar, pulang girang, jangan-jangan ini. Diikuti oleh anaknya, jangan ketahuan ya nak. Iya bu, diikuti. Bapaknya pergi ke tempat gundukan sampah yang tinggi, tempat orang buang sampah sebanyak-banyaknya. Di situ bapaknya duduk termenung, lalu pulang potong oleh anaknya, ayah ngapain tadi di situ di tempat sampah? Anakku, kau melihat aku? Iya ayah, tadi ayah duduk di situ. Anakku, aku kalau sedang sumpek, sedang gundah, aku kesini. Kenapa? Karena bapakmu ini dulu hidupnya di sini. Makan di sini, hidup di sini, tidur di sini.
makan dari sampah, tidur dengan sampah, hidupnya di tengah-tengah sampah. Nih bapakmu, sekarang Allah beri keluasan. Makanya kalau Allah, kalau saya lagi gundah, wahai anakku, saya datang ke tempat ini lagi, saya ingat kejadian dulu bahwa waktu saya masih hidup di tengah-tengah sampah. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Allah Maha merubah nasib dan keadaan. Satu kejadian yang nyata, saya nggak mau sebut tempatnya, tapi mungkin kalau yang sepuh-sepuh kenal, ya. Kisah nyata, ada satu restoran di luar kota, besar, mewah, sekarang sudah berganti nama, jadi saya berani menyebutkannya. Namanya Restoran Roda. Besar, mewah. Itu yang punya sudah sepuh, ibu-ibu, anak-anaknya yang teruskan. Ketika ditanya, kenapa kok namanya Restoran Roda? Kok Roda nama restoran? Ditanya, dia cerita, sungguh aku dulu hidupku di atas roda. Di gerobak, jualan di gerobak, makan di gerobak, tidur di gerobak, di atas roda hidupku. Makanya ketika aku sudah punya keluasan, diberi keluasan oleh Allah, ku beri nama restoran itu Restoran Roda. Mewah, besar, luar biasa. Bertahun-tahun itu saya waktu, sekian waktu tahun yang lalu, sekarang sudah berganti nama. Hadirin hadirat, ini menunjukkan bahwa rahasia anugerah Allah Subhanahu wa taala itu dekat, dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Namun jangan putus harapanmu. Putus harapanmu, putus pula harapan engkau dapat diberikan. Jangan putus harapan kepada Allah. Terus salahkan dirimu, jangan sesekali menyalahkan Allah, karena Allah itu pasti memberi selama engkau betul-betul niat ikhlas. Pasti memberi, walaupun tidak yang kau beri, yang kau minta, diberikan yang lebih baik. Diberikan yang paling cocok untuk kita, sebagaimana firman yang tadi kita dengar, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian membenci sesuatu, tapi itu justru baik bagi kalian. Barangkali kalian suka sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Saya pribadi dulu pernah kena penyakit tulang lutut, ini tulang tempurung melembek, ya. Di saat itu parah keadaan saya. Dokter mengatakan, Ustaz sabar ya, ini pengobatannya 8 tahun baru bisa sembuh. Jadi saya di kursi roda 8 tahun, harus setelah 8 tahun baru bisa sembuh nih. Saya berpikir, ya Allah, dalam usia saya seperti ini, saya harus hidup di kursi roda selama 8 tahun baru sembuh, baru bisa jalan. Itu baru tahu nikmatnya. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kenikmatan dari apa-apa yang diberikan Allah kepada kita itu baru kita tahu kalau lagi dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Baru saya iri melihat orang yang jalan, orang bisa lari, jalan. Itu iri. Kenapa? Ya Allah, saya mau ngambil gelas di 1 meter di depan saya nggak bisa kalau nggak ada yang bantu. Kalau nggak ada orang yang datang, saya nggak bisa minum. Haus, lapar, ya tahan, tunggu ada bantuan orang. Kalau nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa berdiri. Maka kejadian itu hanya beberapa bulan saja, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan doa. Alhamdulillah, saya bisa berjalan lagi, nggak pakai nunggu 8 tahun. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ saya diberi pelajaran. Di sini kenikmatannya berjalan. Demikian kenikmatannya melihat. Coba kalau kita tidak melihat. Demikian kenikmatannya mendengar. Coba kalau kita tidak mendengar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Suatu waktu, ya, saya pernah dulu waktu masih nyantren, masih kecil, masih usia 20 tahunan kira-kira, ya, masih seperti adik-adik yang SMA di bawah mungkin sekitar 20 tahun, ya. Saat itu waktu kita udah sempit nih, ya. Kita sebentar lagi selesai. Saat itu saya sudah belajar tentang hukum-hukum salat Jumat, khutbah Jumat sudah belajar, tapi belum pernah melakukannya. Masih kecil. Ini di negeri di Hadramaut, di Tarim, di kediaman, di tempat yang berbahasa bukan bahasa kita.
Saya diperintahkan oleh guru saya dakwah ke satu wilayah itu hanya kepada masyarakat aja, berapa orang ikut sholat Jumat, lihat pakaian khotibnya enggak datang katanya, kamu naik. Astagfirullah, saya belum pernah jadi khotib Jumat, saya bilang, walaupun tahu rukunnya tapi belum pernah. Akhirnya maju juga, khutbah juga, alhamdulillah rukun-rukunnya enggak salah-salah ya. Selesai, tapi kelihatan orang-orang yang melihat, kelihatan saya grogi, salah apa bacanya, kekerasa apa namanya tegangnya itu kelihatan. Selesai sholat Jumat, ada satu orang meluk nyambut saya, luar biasa khutbah, masya Allah, ayo makan di rumah saya, makan siang dijamu. Saya bilang, orang lain kok nyalami saya dengan wajah masam, kok dia sendiri yang nyambut dengan baik. Ini orang bener aja, kata anaknya, bapak saya tunarungu nggak dengar. Saya bilang, lah dari tadi pantesan yang muji cuma dia sendiri, yang lain mukanya masem. Saya bilang, saya salah baca khutbah terbata-bata, dia tunarungu, dia lihat aja, oh udah, masya Allah, hebat, tunarungu. Alhamdulillah, itu pengalaman khutbah Jumat yang pertama di negeri yang jauh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal ini menunjukkan, dari kejadian ini merupakan satu kesimpulan bagi kita, hati-hati dengan ketentuan Allah SWT. Allah bisa merubah hati seseorang, orang yang mestinya salah, dihinakan, justru malah dipuji dan dijamu. Kalau dia gak tunarungu, gak dapat makan siang saat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah ini kita akan berdoa bersama, berzikir bersama, hari-hari menjelang Ramadan, semoga doa kita mustajab, amin. Amin ya Rabbi, luar biasa sekali. Itulah tadi, dalam waktu yang cukup singkat, barangkali kurang lebih 2 jam, kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari Habib yang kita cintai, Habib Mundhir. Dan insya Allah, kita tentu saja memasuki bulan Ramadan ini, marilah kita kembali meluangkan waktu untuk mempelajari hikmah-hikmah Islam yang luar biasa kaya. Kapan lagi? Kalau selama Allah masih memberikan usia kepada kita, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lay, 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 lay